How much you've changed me for the better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat sama channel Angkuli Bangunan yang selalu update di bidang bangunan, pekerjaan sendiri, tapi ya sobat yang dikerjain sendiri, di upload. Semoga konsumen-konsumen juga tahu pekerjaan kami, tim kami. Inilah di Golden Karawang City, ini rumah contoh. Ini rumah contoh sobat, tapi kita lagi membangun yang sebelahnya. Membangun yang sebelahnya ini sobat, progres baru 50%. Wah, ada sinar matahari juga sobat. Yuk ikutin video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe sobat, karena subscribe itu tidak bayar, membantu tim kami untuk tambah videonya lagi atau bikin videonya lagi lebih semangat gitu untuk ngupload di channel YouTube-nya begitu sobat. Yuk kita ikutin selanjutnya. Nah ini sobat yang kita kerjakan, pasang genteng kita udah. Nah ini tiga kapling, tiga rumah. Ini pagi-pagi sekitar jam 8 ini baru mulai bekerja-kerja. Nah ini khas golden Karawang City, yang golden hampir mirip seperti ini tipenya. Nah kalau ini yang tipe yang dua lantai ini sobat. Ini yang dua lantainya, jadi kita ada yang dua lantai, ada yang satu lantai gitu. Kalau untuk jalan beton sobat. Ini blok A sobat, sebelah sono ruko depan. Untuk review yang dalamnya kita mungkin selanjutnya sobat, karena di depan kita mau masuk ada tukang lagi kerjakan, jadi kita review yang depannya dulu. Biasa lanjut ke sini, kita pos satpamnya tuh yang jaga 24 jam juga. Oh elit sekali gerbangnya juga sobat. Satpamnya 24 jam. Nah, ini PASUM, fasilitas umumnya kita ada di tengah-tengah. Nah, ini jalan ada dua, untuk jalan masuk yang ke kaplingan sebelah sini, keluarnya kaplingan sebelah sono. Kaplingnya masih kosong-kosong sobat, baru kita mulai yang ini. Nah yang ini taman untuk nyantai-nyantai warga-warga yang punya rumah di Golden Karawang City. Nah ini kita lagi pengerjaan untuk taman juga sampai ujung ke sono sobat. Nah ini taman, fasilitas taman. Oh kita untuk olahraganya juga tersedia taman sobat. Oh, untuk nongkrong sore atau malam, disediakan untuk anak-anak kita, ayunan. Nah rumah yang udah jadinya seperti ini yang udah kita bangun sobat. Tukang nyapunya kita khusus ada, jadi nggak pernah ada kotor-kotor, setiap pagi sore kita sapu terus. Untuk nyantainya seperti itu sobat tuh, ada teras ada di depan untuk nyantai berjemur
tidak nggak usah kemana-mana, di depan rumah berjemur ya, yang kita tinggal beli ayunan seperti yang sono tuh. Walaupun tanahnya, walaupun rumahnya kecil, tapi halamannya luas sobat. Karena ini tipe mungil ya, pos satpamnya. Nah, ini datang buat saluran. Tamannya begini sahabat. Nah, sekian dulu. Besok disambung lagi sobat untuk videonya. Nah, ini untuk taman seperti yang tadi sobat, ini lagi pengerjaan level-level. Ini taman semua kesono. Ya, ini taman semua. Nah, ini jalan coran miring ke sini, jadi airnya lari ke sini. Di sini ada saluran pakai bis. Nah, perkapling semua, saluran tertutup. Nah, ini sampai ujung. Nah, ini kebetulan untuk salurannya datang tuh sobat. Nah, ini wire mesh. Untuk ngecor jalan ini dicor sobat. Jalan ini dicor pakai wire mesh. Nah, seperti ini. Ini lagi pengerjaan saluran nih sobat. Sini walaupun banjir tiap hari aman terkendali. Karena pembuangannya langsung ke sungai besar Citarum. Tapi sebelum ke Citarum, di sono kita ada kanal juga, ke kanal dulu, dari kanal ke Citarum, ada resapan, resapan air.